tapi karena bahagianya lepas darimu. Hai teman-teman, bersama saya Nafisa. Di video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Lukisan Aksara Cinta yang ditulis oleh Andi Irawan. Nah, Andi Irawan ini adalah salah satu penulis yang lahir dan besar di Jakarta yang mempunyai hobi menulis sejak dia kecil. Buku ini menarik buat kalian baca. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan cinta atau perasaan yang cinta yang pernah kalian rasakan dituang melalui rangkaian kata yang indah dan menyentuh. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel ini biar kalian gak ketinggalan informasi selanjutnya. Teman-teman, jadi arti judul Lukisan Aksara Cinta adalah gambaran situasi hati dari berbagai perasaan karena cinta. Jadi buku ini adalah kumpulan puisi dan prosa tentang segala hal yang terkait dengan perasaan cinta terhadap seseorang saat jatuh cinta, saat rindu, saat benci, saat ditinggalkan atau meninggalkan cinta. Jadi teman-teman, di antara kumpulan puisi yang ada satu puisi yang paling aku suka. Aku bacain ya. Judulnya, Menghilangkanmu, Depok, 15 Agustus 2020. Aku terlalu tangguh untuk kau lukai. Tak akan ada lagi air mata di ujung goresan luka dengan tajamnya lisanmu. Sungguh, cuma kamu yang aku cintai sebelum ini. Sumpah, tak ada asa kuharapkan selain dirimu sebelum ini. Sebelum hatiku benar-benar mati di ujung kejamnya bodohmu. Sebelum cinta benar-benar terbunuh di kasarnya ketololanmu. Kau bukan siapa-siapa lagi setelah ini. Aku akan terbang ikuti angin dengan satu tujuan, menghilangkanmu. Mungkin kau masih bisa temui aku, tapi tidak cintaku. Pasti akan kuhapus dari daftar pon buku, tapi tidak ada lagi tempatmu. Bahkan tak kuizinkan setitik pun memori di otak menyimpan cerita yang lalu. Mungkin aku masih akan menangis di depanmu, tapi bukan karena kedunguanmu. Bukan karena kedunguanmu mencampakkan cinta kita, tapi karena bahagianya lepas darimu. Jadi teman-teman, kesimpulan buku ini atau kesimpulan buku Lukisan Aksara Cinta adalah buku kumpulan puisi dan prosa pendek tentang cinta dengan bahasa ringan dan mudah dimengerti. Nah teman-teman Gwepedia, itu dia review Lukisan Aksara Cinta yang menarik buat kalian baca. Yang mau beli bukunya, langsung aja buka website Gwepedia atau cek link deskripsi yang ada di bawah. Sekian dulu video kali ini dari Nafisa. Tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye!